Akhirnya terungkap tampang kakak Sawang yang ancam Siti Aisyah. TKI Taiwan viral, penampakan kakak Sawang itu diungkap oleh Siti dalam laman medsosnya. Siti rupanya gusar dengan isu yang menimpanya belakangan, itu adalah isu mengenai Siti yang dituduh sudah menerima uang 1,5 miliar rupiah dari ayah Sawang. Tanggapan tersebut disampaikan teman ayahnya Sawang kepada media Taiwan. Pasca diisukan miring oleh media Taiwan, Siti urai reaksi tak terduga, tak tinggal diam, Siti malah membongkar sosok kakak Sawang. Ya, Siti akhirnya ungkap tampang kakak Sawang bernama Long, aksi Siti yang membeberkan penampakan Long itu rupanya beralasan. Sebab diakui Siti, ia sempat diancam Long gara-gara kisah Sawang viral, bukannya meredam keegoisannya, Long yang acuh pada Sawang malah balik ancam Siti. Long minta semua uang pemberian dari mendiang ayahnya dikembalikan. Apa aja mah, teh saya dagangin lah, intinya. Keluarga saya pun nggak tahu. Pahitnya saya nggak pernah cerita. Sampai ada ini nggak Bu, ada sedikit pendapat tentang rasa sayang ibu sama Anda ini udah kayak anak sendiri ya, Mbak.